了吧？那是不对了。Ini mari kita bersama-sama menghadap Bupati Pamekasan untuk menyalurkan aspirasi yang selama ini Kabupaten Pamekasan hiburan tidak ada, bahkan mengajukan izin kepada pihak kepolisian itu dihindar dan diskriminasi. Saudara-saudara, hidup rakyat Indonesia, hidup Cili Musik, hidup merdeka, merdeka, merdeka. Rambut huruf baik, rambut huruf baik. Semakin nikah, hiburan dilarang di Mekasih. Apa yang terjadi kemudian? Suatu saat nanti jika ini dibiarkan, masyarakat Pamekasan lapar hiburan. Yang sudah pasti terjadi di Pamekasan juga. Bukan bodoh kebetulan di Mekasan. Mun hiburan di kae totop orang neku colok neng lorok itu ngobi reng Mekasan. Karena orang Mekasan lapar hiburan bini lapar nasi. Di budina orang neku colok neng lorok itu ngok. Jika ini ada ikut andil betul tamam selaku Bupati Pamekasan untuk ikut memberangus hak sipil yang dalam hal ini sudah jelas dilindungi oleh institusi, maka saya katakan Bupati Pamekasan itu lebih biadab, lebih terkutuk karena menghentikan rakyatnya untuk mencari makan. Dalam hal ini jelas, dengan adanya fenomena ini jelas bahwa pemerintah sama sekali tidak mendukung talenta yang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri. Sehingga apa?
beralih pemerintah kabupaten itu menjadi sedikit kurang waras saya rasa. Betul. Syarat untuk menjadi penyanyi umur 12 tahun ke bawah tidak waras kan? Beni Isoro ngaji umur 12 tahun ke bawah, Isoro nyanyi. Jadi menjadi tidak waras. Berikut intervensi-intervensi kepada lembaga pemerintah. Secara administrasi, semua dari pelaku seni sudah mengikuti aturan, baik dari fatwa MUI atau aturan-aturan yang lewat selebaran disebar oleh pemerintah, kita sudah ikuti. Tapi sampai hari ini pemerintah dan pihak kepolisian, saya rasa, saya katakan sedikit kurang waras. Pertimbangannya adalah melindungi pelaksana acara, itu dalih, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi sekaligus memberangus menjajah hak sipil masyarakat yang sudah jelas dibahas melalui undang-undang pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berekspresi. Pemerintah dan pihak kepolisian memilih melaksanakan intervensi dari kelompok-kelompok tertentu daripada melaksanakan amanat undang-undang. Jadi saya rasa ini sudah tidak waras. Pemikiran pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah tidak waras. Sekali lagi, jika ini ada ikut andil Bupati Pamekasan untuk memberangus hak sipil, kita semua, saya katakan, berarti Bupati Pamekasan lebih terkutuk biadab karena menghentikan orang mencari nafkah. Merdeka! 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 Saudara-saudaraku senasib seperjuangan, kita adalah pelaku musik yang senantiasa untuk menghibur para masyarakat Pamekasan. Sampai saat ini Bupati Pamekasan akan untuk terlihat perjuangan nasib kita, nasib kita para pelaku musik di Kabupaten Pamekasan. Lauran sepil di negeri permaini kita berkesarakan tersimpan sukaan pada peraturan namun Kabupaten Pamekasan sampai saat ini tidak melihat apa yang terjadi di bawah. Musik di Kabupaten tergusur bahkan seakan-akan ditutup, bahkan tidak ada hiburan, bahkan dihandel dengan adanya pentas seni yang ada di Kabupaten Pamekasan. Wahai Bapak Bupati Pamekasan, sampai jangan tidur, sampai bangun sekarang, karena rakyat pelaku musik Pamekasan ingin berkarya ke depan, ingin memberikan aspirasi terhadap para pelaku musik. Pelaku perjuangan selama ini Kabupaten Pamekasan mati sekali, bahkan ada hiburan dihentak oleh Bapak Bupati Pamekasan. Bagaimana nasib para pelaku musik di Kabupaten Pamekasan kalau Bupati Pamekasan ini tidak melihat, tidak memberikan solusi, tidak memberikan kebijakan? Apakah Bupati ini stres atau gila, saudara-saudaraku? Stres atau gila, saudara-saudaraku? Hai saudara-saudaraku, senasib seperjuangan, mari kita bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi kepada Bapak Bupati Pamekasan selaku orang nomor satu di Pamekasan, selaku Bupati Pamekasan yang memberi kebijakan terhadap
para pelaku musik yang ada di Kabupaten Pamekasan, saudara-saudaraku. Namun apa yang terjadi? Kami memberikan izin, kami meminta izin kepada Bapak Polisi, Bapak Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan izin namun oleh pihak kepolisian sebagian itu dihendal dan diskriminasi, saudara-saudaraku. Apakah ini yang dinamakan pemerintah? Apakah ini yang dinamakan Kabupaten Pamekasan hebat? Apakah ini yang dinamakan Pamekasan hebat? Tidak, saudara-saudaraku. Pamekasan gagal hebat, bukan hebat, saudara-saudaraku. Bukan hebat, Pamekasan ini bukan mati suri. Ini para pelaku musik Pamekasan juga punya hak, punya aspirasi, punya hak, karena ini mencari nafkah untuk menekai keluarga-keluarganya. Namun apa yang terjadi, saudara? Ini dihandle, tidak diberikan izin, dihandle. Wahai Bapak Bupati Pamekasan, hari ini kami akan menyampaikan tuntutan kami kepada Bapak Bupati Pamekasan selaku orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan. Sampai itu jangan mengenakdirikan kami juga punya hak, kami juga punya hak, saudara-saudaraku. Kami anak buahnya Sampian. Sampian itu dipilih oleh presiden. Sampian itu dipilih oleh rakyat Kabupaten Pamekasan. Betul, saudaraku? Setuju? Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Selamat siang Pamekasan. Selamat siang masyarakat Pamekasan. Selamat siang buat kawan-kawan yang hari ini tetap semangat mengawal persoalan-persoalan kita. Kami atas nama musisi Pamekasan minta maaf terhadap seluruh rakyat Pamekasan karena maaf diakui atau tidak kita telah sedikit mengganggu aktivitas kalian. Kami ini kesini mau mengadap Bupati Pamekasan, mau mengadap DRP Pamekasan untuk meminta hak kita terhadap laku seni Pamekasan. Karena sampai hari ini buat kebebasan kita berekspresi sungguh sangat dibatasi. Wahai saudara-saudaraku, kita berdiam. Namun kami diam. Bagaimana Bupati Pamekasan itu memberikan izin, memberikan kebijakan kepada kami? Jangan takut, jangan memberikan kebijakan itu hanya sepihak. Kalau banyak uangnya diberi izin, tapi kami pelaku musik. Di Kabupaten Pamekasan itu merupakan suatu aspirasi, itu merupakan suatu kegiatan kami yang mana kami selaku musik, selaku penikmat musik ingin juga merasakan hiburan, bukan mati suri seperti Kabupaten Pamekasan ini, saudara-saudaraku. Apakah Bupati itu tidur selama ini? Apakah Bapak Bupati ini mati? Bupati Lagotah Asasi, ya Allah, Bapak Bupati lihat kami. Setahun kena Bupati lah Bedruk Tamampung Asasi. Setahun Bupati ini Sampian pun Asasi. Jangan hanya pencitraan saja Bapak Bupati. Kamu tahu karakter ajunan si andal aki Kak Dinto, pencitraan, saudara. Betul enggak, saudara? Betul enggak?
pencitraan. Ingin tahu bahwa Sofyan itu memberi kebijakan hanya sepihak. Bukan, bukan. Diayomi semuanya. Saudara-saudaraku, kami pecinta musik Kabupaten Pamekasan ingin juga mencari nafkah. Bukan kami dihandle, bukan kami dikismikasi oleh ajunan Bapak Bupati. Perlu kita pahami bahwa menyanyi adalah anugerah dari Tuhan kepada sebagian manusia. Kalau Bupati Pamekasan itu cerdas, tak butuh. Mun Bupati tak butuh, harusnya talenta ini dikembangkan di Kabupaten ini. Jadi saya sepakat dengan wacananya kawan-kawan bahwa ada beberapa kesuksesan kepemimpinan Bedut Tamam sebagai Bupati Pamekasan. Yang pertama, berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Tapi saya rasa penghargaan itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi masyarakat Pamekasan. Yang kedua, keberhasilan bergaul, berhasil membangun pencitraan. Yang ketiga, keberhasilan bergaul, berhasil tidak melaksanakan janji-janjinya. Sekali lagi, kalau bupati cerdas, harusnya pelaku seni di Pamekasan dibuatkan aturan yang jelas sehingga tidak terkungkung oleh intervensi-intervensi yang sebenarnya tidak perlu dan tidak harus mengintervensi talenta hiburan di Pamekasan. Maka dari itu perlu kita sampaikan hari ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Bupati, yang kita harapkan Kapolres Pamekasan juga hadir dalam hal ini. Jadi kita tahu dari mana sebenarnya penyebab penjegalan kegiatan dari pelaku seni Pamekasan. Adanya fenomena hari ini karena tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang hiburan di Pamekasan, khususnya musik. Sekali lagi, kalau Bupati Pamekasan cerdas, harusnya talenta yang dimiliki oleh perorangan ataupun kelompok yang cukup besar ini diberdayakan oleh Pemkab, diberikan payung hukum yang jelas sehingga kita bekerja tenang, damai, tanpa adanya intervensi dari kelompok-kelompok tertentu. Ini kelalaian pemerintah Kabupaten Pamekasan sehingga kita kesulitan mencari makan. Tidak budinah, tidak budinah pacuah mele pemimpin si genceng muana. Mele takun asalku, mele si genceng awak tak pemimpin. Tak mele si genceng muana, mele takun tak ku asalku, tak mikirah kebutuhan masyarakat tu. Saya rasa 100% rakyat Pamekasan sepakat dengan saya bahwa pemimpin
si ganteng mo, anak na ako na selfie. Debo din na mele pemimpin si ganteng otak. Tangira dia selfie, mikirin masyarakat. Butuh anak, kebutuhan masyarakat akan dipikirkan oleh pemimpin yang cakap otaknya, bukan cakap mukanya. Pak Kuncoco Pak, jereng nikah jujur Pak. Alaika. Fenomena ini muncul dari sebuah kejujuran rakyat Pemakasan. Alaika. Bahwa sampai hari ini dari banyak persoalan pemerintah kabupaten itu mandul dengan dalih ada intervensi dari kelompok-kelompok tertentu, dan saya rasa itu tidak penting. Kalau kajiannya tidak logis, sedikit terkesan tidak waras, tidak perlu diikuti. Masa orang anyanyi ini ke Pak Malioniki, orang pun anyanyi ini Mekasan tapi umur 12 tahun ke bodoh beni isro ngaji syarat Ramadan dia penyanyi umur 12 tahun ke bodoh di Mekasan juga ini ke tak beres pun tak beres bener nih suruh ngaji Pak beni aku baik syarat suruh dia penyanyi umur 12 tahun ke bodoh suruh ngaji berita direk bagus tak beres pemerintah nih kak. Masa membuat dia penyanyi umur 12 tahun ke bebe tak beres nih kak. Saya rasa masyarakat Pemakasan sepakat dengan saya bahwa wacana ini wacananya orang yang tidak waras. Beni isro ngaji umur 12 tahun ke bebe suruh dia penyanyi, saya tetap dia penyanyi suruh dia nyanyi esro dia ngakan di bumi nih kak. Bupati Nahman menyaman lah. Bung Durun, merdeka. Allah Akbar. Bung Durun, Akbar. Allah Budin lah, cek mele bupati si genteng muan lah. Male tak kun laku selfie. Paham. Nyari pemimpin si genteng awak tegak malah bisa mikir kan hutan masyarakat masyarakat Mekasan tau bagi ngeringatkan sini kereh.